Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Ini masih muka bantal dibangunin sama istriku. Ajakin ke bawah mau breakfast katanya. Padahal ini masih pagi banget. Tapi ya udahlah. Demi istri. Apa sih yang enggak? Ya kan? Kita ke bawah. Masih pagi noh. Tetangga-tetangga belum pada bangun. Ya, enggak kelihatan lah. Pagi. Jadi kita mau sarapan dulu. Jadi habis sarapan kita mau ke tempat Buleni. Tempat Buleni kita ke sana mau diajak makan sop ikan. Sop ikan yang terkenal di sini. Ya udah. Kita ke bawah dulu. Pesanan orang apa? Enggak. Enggak ambil aja ya? Iya. Oke. Okay. Dua langsung di sini, satu. Kan satu lagi. Satu lagi ya. Okay. Yang masih hangat aja sayang. Bikinin lagi. Udah dingin ya? Iya, bikinin lagi aja. Apa? Oke, salad sayang. Yaudah kamu ambil. Nih, udah saus. Salad buah. Nah, salad buah. Oke, kita udah selesai ngambil makanannya. Nanti mungkin ronde 2 aku mau makan nasi goreng. Karena itu kesukaan aku. Jadi ini makan ini dulu. Dulu aku kalau kecil suka makan ini ya. Jadi kalau nggak makan ini nangis. Kalau nggak dibeli ini nangis lagi. Kokokran. Dulu kokokran tau kan yang ya, pas coklat tuh. Tapi ini nggak ada kokokran adanya. Apa yang cari kalau gini? Gandum kan? Gandum. Ya udah. Kamu ngambil apa? Aku ngambil ini tadi. Telur sama omelet. Saladnya buah. Salad sama telur. Asal. Mau bubur kan kamu? Iya. Udah. Jadi udah kan kamu udah. Udah. Jangan nambah lagi. Dan kalau kamu habis buat aku aja. Karena pada dasarnya aku yang tempat sampah. Ngabisin makanan kamu. Oke teman-teman, saat makan nanti kita lanjutkan aktivitas hari ini. Alif makan apa sayang? Alif. Alif itu. Alif, bingung. Alif makan apa? Makan apa itu? Apa namanya? Ikan. Pedes gak? Kenapa? Alif habis satu itu, satu pot itu. Habis ya? Alif juga makan ikan jadi sehat. Kamu gak makan? Mantap. Kamu makan ikan? Apa? Masuk ke laut. Oh, masuk ke laut. Kita makan ikan, top ikan. Ini yang terkenal di Ponti, ya deh, benar deh. Terkenal di Ponti. Mister apa? Tato udah langganan berapa lama lah dan ini Tato? Berkali-kali. Katanya enak sini. Tapi ini tulangnya nggak ada. Tulangnya nggak ada. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai tadi beres-beres terus sama Kiki juga, sama bapaknya Kika juga.
dan tadi pas saya beberes, bapaknya Tewati nelpon karena memang kita semalam tuh udah janjian mau teleponan gitu loh. Tewati mau telepon sama kita, dan sama kita juga mau teleponan sama Tewati karena udah kangen juga kan kabarnya Tewati sekarang gimana. Kemarin kita terakhir itu sebulan yang lalu kita ke rumah, kita silaturahmi ke Pelabuhan Ratu. Nah sekarang kita mau teleponan sama Tewati, dan kita juga baru selesai mandi, baru apa, karena tadi kan gerah kan, jadi mandi dia langsung lah. Kita langsung telepon nih Bapak Tewati. Tewati katanya tadi udah siap, karena tadi bilang, "Bang, Tewati ini udah siap, katanya lama nungguinnya, bilangnya mau tidur lagi aja." Lucu Tewati itu emang. Ini kita udah terhubung sama Tewati itu. Halo, assalamualaikum. Halo. Tewati, gimana kabarnya? Baik ya, kok makin cantik aja sih? Apa? Makin cantik sekarang, makin cantik ya teman-teman Tewati. Masa katanya. Iya, makin cantik kamu. Makin cantik sekarang. Lagi di mana katanya? Oh, lagi di mana? Ini aku lagi di Kalimantan. Lagi di rumah. Oh. Iya, lagi di rumah Teh Tika. Kenapa? Dikirain mau ke sini. Oh iya, nanti setelah dari sini Bang Adi sama Tetika ke sana ya, main ya. Silaturahmi lagi ya. Iya. Oke. Obat-obatnya diminum enggak obatnya? Udah habis atau belum? Apa? Obatnya udah habis atau belum? Belum. Lagi nelpon mama. Masih ada enggak obatnya? Mungkin sinyalnya nih, jadi nge-lag kita. Obatnya masih ada kan? Masih. Masih, alhamdulillah obatnya masih ada. Soalnya kemarin kita stok tuh lama, sampai untuk 2 bulan ke depan gitu. Nah terus, Tewati sekarang kegiatannya apa? Kegiatannya masih di rumah, masih ngepel. Oh, masih ngepel. Tewati sehat-sehat ya. Tewati sehat-sehat ya. Bu, sehat-sehat ya, Bu. Iya, salam buat Bapak ya, Bu. Iya, si Bapaknya ke rumah. Oh, pantes. Ya udah, Ibu sehat-sehat. Pokoknya nanti jangan los komunikasi ya, Bu. Iya. Oke, ya udah Ibu. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Oke. Oke, alhamdulillah kita udah ngobrol sama Tewati. Ini makin gemuk dia, makin gemuk badannya, makin fresh lah. Dan sekarang Tewati tuh jaga warung kopi, pop ice, kelapa. Tadi kan Tewati tinggal sendiri kan. Alhamdulillah semakin membaik, dan obatnya pun masih ada, masih rutin obatnya. Tadi juga ibunya Tewati bilang bahwa obatnya masih banyak, jadi nanti setelah obatnya habis kita akan kirim lagi obatnya. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Terus support saya untuk menolong, membantu orang di jalan, orang terlantar atau orang dengan gangguan jiwa, karena itu yang kita butuhkan, support dari teman-teman semua. Oke, saya Adi Fawfi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.